kita Yani Lestari Ibrahim, dan selamat datang buat kalian, dan terima kasih sudah datang di channel YouTube kita. Dan jangan lupa dukung supaya channel YouTube ini bisa berkembang dengan cara like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa ikuti giveaway yang berhadiah uang tunai totalnya 300.000 untuk 6 orang pemenang. Giveaway ini masih akan terus berlanjut sampai tanggal 31 Agustus. Jadi bagi kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa langsung ikuti rulesnya, oke? Okay? Kali ini aku bakal nge-unboxing belanjaan aku kemarin. Belanjaan kakak Rashid ya. Nih, udah aku buka sih, udah karena udah penasaran banget. Jadi kemarin kita itu baru belanja dari Promina. Karena kakak Rashid bulan ini sudah diberi makan. Jadi karena aku bekerja, jadi nanti akan sesekali diselingi oleh Promina. Kita akan langsung buka rasa apa aja kemarin yang aku beli. Oke. Yang pertama adalah Promina Beef Stew with Carrot, tim sapi dan wortel. Ya, seperti ini untuk 6 bulan ke atas ya. Aku beli ini satu box. Kemudian juga aku beli berikutnya rasa ini. Cheese chicken brokoli, ayam kampung brokoli keju, masih untuk 6 bulan ke atas juga. Kemarin aku belinya itu hedon banget, jadi aku pilih banyak banget, dan sekarang kepikiran ini bakal kepake semuanya atau enggak gitu ya. Takutnya aku ini malah enggak kepake gitu. Kemudian ini selanjutnya steam chicken mushroom, ayam kampung dan jamur, masih sama untuk 6 bulan ke atas. Selanjutnya ini rasa pisang susu. Kemudian juga ada rasa smoothie kacang hijau ya, rasa kacang hijau. Totalnya ini aku beli 5 box ini ya Promina. Kemudian aku juga beli ini Promina biskuitnya ya, yang rasa apa ini, beras merah ya. Di dalamnya kemarin aku udah buka tapi belum dikasih dicoba ke kakak Rashid. Seperti ini ada 2 ya. Kemudian aku juga beli yang satuan-satuannya. Kemarin aku salah klik ini, tapi untung banget karena ini aku beli yang 9 bulan ke atas. Aku beli yang sachet. Kemudian ini daging dan brokoli untuk 8 bulan. Dan steam chicken mushroom untuk 6 bulan. Jadi untuk saset kecil ini, kakak Rashid itu makan untuk 2 kali ya. Jadi pagi sama sore, karena sekarang karena masih masa percobaan, jadi kakak Rashid itu makannya itu baru 2 kali aja dalam 1 hari. Mungkin kedepannya nanti setelah 2 minggu dia akan naik menjadi 3 kali ya. Oke, video aku segitu saja. Jangan lupa ya, ikuti giveaway, like, comment, dan subscribe channel YouTube ini supaya aku bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu masih sangat-sangat panjang ya perjalanannya. Mungkin aku berharap tahun depan YouTube channel aku sudah bisa dimonetisasi dan aku bisa mengadakan banyak giveaway untuk kalian. Oke? Okay? Sebenarnya video kali ini aku ditemenin sama kakak Rashid. Dia ada di bawah aku lagi duduk-duduk santai seperti ini ya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube aku Yani Lestari Ibrahim bersama kakak Rashid. Semoga bisa bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.